Yo, balik lagi dengan New Vape di sini. Ya, gua Mike dan gua Chris. Hari ini kita mau nge-review satu liquid yang mereknya udah terkenal, guys. Iya. Jadi benar banget. Mereknya ini dia tuh udah banyak keluarin varian-varian yang enak deh. Benar banget. Tapi dia kayaknya baru keluarin ini nih satu varian baru. Terus banyak yang nanya tuh sama gua, "Bang, yang itu tuh fruity apa creamy?" gitu loh. Makanya kita reviewin buat kalian. Oke. Ini adalah pemain lama Komodo Breakfast. Jadi ini varian yang Pink Beats, guys. Pink Beats. Varian yang terbaru ya. Kayaknya varian baru nih. Iya, benar. Jadi daripada penasaran kalian apakah creamy, apakah fruity, kita langsung cobain aja buat kalian hari ini. Langsung Komodo bacain deskripsinya. Breakfast Pink Beats. Oke. Bacain deskripsinya. Di samping kiri itu ada tulisan 3MG. Terus di samping kanan itu ada tulisan MILF. Ya, itu ada tulisan 18 plus. Jadi 18 kalian plus. Yang belum 18 mohon jangan nge-vape ya. Terus di tengahnya seperti biasa ada tulisan Komodo Breakfast ya. Pink Beach. Betul. Jadi deskripsinya ini adalah strawberry lemonade. Betul. Oke. Settingan embrutnya dibacain oleh Chris. Fresh waking-nya, guys. Motek kita pakai Terran 166 dan A250, dan untuk tank kita pakai Gun RDA versi 1.5, dan untuk kawatnya kita pakai Fuse Captain 6 lilit 3 mm dan dapat di 0,24 ohm dan kita running di 75 watt dan semua kawatnya full twisted mesh USA dah. Dan untuk kapas kita pakai Muji. Betul sekali. Fresh waking ya guys ya. Jadi kita banjirin. Kita kemarin beli harganya 135. Betul, 135. Ini 60 mil ya. Kita penasaran guys. Ini karena 3MG nih guys. Makanya kita penasaran banget nih. Karena Komodo banyak. Breakfast udah bisa dibilang tuh udah pemain lama. Betul. Betul. Dan banyak yang nanya juga. Ya. Nah, itu sebenarnya creamy apa fruity sih? Betul sekali. Karena deskripsinya kan strawberry lemonade gitu. Ya. Makanya kita buktiin buat kalian. Oke? Udah banjir ya. Betul ya. Oke? Udah gondrong juga. Ini kemasannya eye catching tuh guys. Gondrong ya. Oke? Siap? UV! Gondrong kayak rambut Mike tuh. Wah, gila. Itu kalau udah gini nih biasanya. Oh iya, cocol dulu biasa ya guys ya. Kita cocol dulu biasa. It's cocol dulu. Oh my god. Gile. Masih banjir banget. Inhale-nya guys, ini liquid bener-bener fruity banget. Lemonade-nya bold, strawberry-nya bold. Yang uniknya begitu exhale guys, kalian tuh rasain tuh ada hint kayak chiffon cake. Chiffon cake kalian tahu kan yang bundar terus tengahnya bolong, yang adonannya tuh ringan gitu loh guys ya. Itu kalau misalnya gue deskripsiin, kalian pas bikin siphon cake mie itu, di adonannya kalian tambahin minuman lemonade. Kalian kocok, kalian masukin oven, begitu selesai, keluar, atasnya kalian kasih seleh strawberry, plus potongan-potongan buah strawberry seger di atasnya untuk mempercantik kue itu. Jadi rasanya tuh guys, bener-bener lemonade-nya kenceng, terus strawberry-nya juga berasa gitu loh guys. Uniknya ya begitu, ada hint cake-nya, chiffon cake-nya. Kepadatan rasanya ini bold, terus TH-nya itu relatif. Kalau misalnya yang suka TH, pasti mereka bilang ini low. Tapi kalau kalian yang gak suka TH, pasti kalian bilang ini matte. Betul. Jadi TH itu sebenarnya relatif ya. Iya. Jadi untuk video-video ke depan, gue bakal kasih perumpamaan seperti itu. Iya. Soalnya kalau menurut gue ini low, bagi kalian yang gak suka TH, medium. Ya. Jadi ntar gue kasih perumpamaan seperti itu guys. Oke? Betul. Jadi kepadatan rasanya bold udah ya, terus manisnya pas. Betul. Kalau Chris gimana? Gue sedot lagi. Kalau pas gue inhale pertama guys, itu strawberry-nya emang berasa. Dan itu strawberry buah segar dan manis dan diikuti dengan lemonade-nya. Itu lemonnya bener-bener kayak seperti lemon fresh tuh. Waduh. Asem-asem. Asem manis gitu loh guys. Gimana sih? Asem manisnya dapet ya. Kalian benar. Sirup lemonade lah gimana sih? Kayak enggak. Lemon yang kayak seperti kalian buat lemonade yang bener-bener biasa itu buatnya itu di bowl ya. Atau di jar ya.
Itu berasa banget. Apa itu tuh di tuang soda es sama potongan lemon seger. Nggak ada soda tapi ini. Iya. Jadi sirup limun. Iya. Limonet. Iya. Di apa benar-benar potongan buah lemonnya tuh benar-benar seger tuh ada di dalamnya. Dan itu benar-benar ngeblend banget dan benar-benar sampai ke XL aja semua dapat dan sampai aftertaste aja berasa lemonetnya. Jadi ya guys ya, yang kalian bingung ini fruity atau creamy, ya, gue cuma bisa jelasin ini fruity-nya. Jadi lemonet sama strawberry-nya itu berasa banget, benar. Jadi pure kayak pure buah seger, ya. Tapi ada hint cake, ada nah, hint gitu cake-nya di XL. Hint-nya cake, chiffon cake gitu ya, guys. Jadi kalian simpulin sendiri ya. Yang kita rasain di lidah kita, yang di lidah gua tuh begitu. Benar, gitu loh guys. Jadi gua sampein gitu, kalian nilai sendiri. Benar sekali, kalian harus coba. Langsung ke penilaian aja deh. Gua kasih ini nilai gampang deh, 4,5 dari bintang 5. Kalau gua kasih 4,6 dari 5, karena menurut gua ya ini unik rasanya dan apa packagingnya bagus. Gua seneng banget packagingnya Komodo Breakfast dari dulu sampai sekarang ya. Selalu eye catching. Betul, kayak ada pasti gitu-gitunya ya stikernya. Oke, itu bagus. Dan untuk harga juga 135 untuk rasa kayak gini worth sih. It. Worth it. Worth it. Worth it, guys. Worth it banget. Worth it. Jadi kalian wajib coba yang penasaran ini fruity atau creamy, kalian coba, ntar kalian isi di kolom komen. Tambahin ya, menurut kalian tuh rasanya apa gitu, guys. Oke. Kalau dari kita seperti itu. Betul sekali. Oke. Nah, untuk kalian yang penasaran sama outfit kita hari ini, ya, gue pakai kaos Wrangler, sama si Chris juga Wrangler. Ini ada di IG kita, yaitu @youclothing. @you.clothing. Titik clothing. Ada titiknya ya, clothing. Ya. Nah, di situ kalian bisa beli. Betul sekali. T-shirt ini cuman seharga 99.000 aja. Kalau di mall atau kalo di konter resminya itu bisa 260-300.000. Betul. Dan yang pastinya original guys ya. Original kita jual semua. Jadi kalian langsung kepoin aja. Betul. IG kita. Dan kalian yang baru nonton, betul sekali, kalian jangan lupa pencet tombol merah itu di bawah. Betul. Subscribe sekarang. Betul. Juga. Thanks ya guys. Terus kalian boleh nyalain loncengnya. Jadi betul kalau sekali ada video baru dari kita baru betul upload sekali, kalian dapat notifikasinya, nggak ketinggalan ya. Gratis kok subscribe guys. Oke. Kalian juga boleh bantu share ke teman-teman. Terima kasih kalau bantu share. Thanks ya guys. Siapa tahu teman-teman kalian tuh lagi bingung, aduh mau beli liquid apa nih ya, tapi gue takut zonk nih. Bener. Makanya kita diriin channel kita nih begini gitu guys. Dan kalian juga jangan 100% percaya sama kita karena lidah dan settingan and build beda-beda ya guys. Oke, jadi hasil bisa beda-beda. Sebagai salah satu pedoman aja. Dan mohon kalian juga kalau yang mau request bisa juga di kolom komen. Betul sekali. Request, bang tolong review liquid ini dong, mau beli nih tapi ragu gitu loh, takut zonk atau gimana. Tapi ini gue tekanin lagi guys. Betul. Ya, tolong request liquid lokal Indonesia. Betul. Jangan kalian minta liquid Malay atau US, karena menurut kita semua brewer Indo udah keren-keren dan semua bahan yang digunakan udah ajib-ajib. Ya gak? Contohnya sering, kayak ini. Sering banget gue balesinnya. Bang, jam monster dong. Bang, jam monster dong. Dia tuh apa kayak hampir kayak nge-spam gitu. Di setiap video dia komen. Dan gue gak akan reviewin. Sorry banget ya guys ya. Akan. Karena itu adalah liquid US. Benar sekali. Kita udah berprinsip dari awal kita akan review liquid lokal Indonesia guys. Betul. Jadi sekali kalian tolong kasih masukan yang lagi pilih-pilih. Oh, liquid lokal gue mau beli ini nih tapi ragu, bang tolong reviewin dong. Nah itu boleh tulis ya. Dan satu lagi yang penting, tolong kalian request itu, tolong jangan request liquid yang harganya itu 50.000 ke bawah. Karena menurut kita liquid yang harga 50.000 ke bawah itu udah murah banget. Bayangin aja guys, 60 mil apalagi itu bentuk kecabi, dan kalau dibagi itu 1 mil nggak sampai 1.000 perak guys, itu udah murah banget. Kalian langsung coba aja. Itu, karena menurut kita udah murah banget gitu. Jadi maksud kita gini loh guys, kita kan bikin ini supaya kalian tuh enggak zonk, udah betul beli mahal-mahal. Tapi kalau yang 30.000, 40.000 ya kalian langsung beli aja. Betul, coba. Betul sekali. Jangan minta kita reviewin, oke? Ya. Udah bosen kali ya kalian dengan kita. Aduh, pokoknya untuk liquid yang ini kalian wajib coba. Kalian coba guys. Dan gue penasaran, ntar kalian tuh komennya kayak gimana. Ini Milf Brewery, ini udah pemain lama. Udah keluarin varian-varian rasa enak lah ini. Yeah. Komodo Breakfast. Yeah. Good, good. Pokoknya kalian ingat ya, thumbs up.
gue juga penasaran penilaian kalian ini fruity atau creamy, isi di kolom komen. Oke, sekian dulu dari Uvape, gue Mike and gue Chris. Happy vaping!